10 detik ya. Ya, 10 detik maksimal ya. Kemudian apa lagi? Ya, cek nadi, cek nafas kurang dari 10 detik udah putuskan ada atau tidak. Kan itu. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, lakukan selanjutnya. Ada nadi, ada nafas. Kemungkinan ada nafas, ada nadi pasti. Iya kemungkinan juga. Ada nafas, tidak ada nadi ya kan? Ada nafas, tidak ada nadi. Gak ada misalnya. Tidak ada nafas, ada nadi kemungkinan iya. Tapi kalau tidak ada nafas, tidak ada nadi, terus kemasan pasien bernafas, jantung tidak berdenyut, tapi nafas ada nggak? Nggak ya, nggak ada ya. Jadi kalau terbalik bisa. Oke ya, pastikan itu. Nah, ada nadi, ada nafas atau tidak. Setelah itu lakukan, kalau nggak ada nadi berarti kompresi. Lakukan kompresi. Ya. Resusitasi jantung paru 3:2. Tindakan kompresi dada sebanyak 3 kali dalam 15-18 detik dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Dalam dan kedalamannya 5-6 cm. Tiupan 2 kali sampai dada mengembang. Ya, indikatornya dadanya mengembang, ya. Itu terus tidak lebih dari 10 detik. Lalu ini cek nadi karotis dan pernafasan. Raba nadi karotis sambil lihat pergerakan dada sudah ada respon atau nah, kalau untuk membuat sampai 100 sampai 120 kali per menit itu berapa kali? 100 sampai 120 kali per menit nadinya. Itu berapa kali dihitungnya? Berapa siklus? Hitung. Misalnya di sini biasanya kalau kita cek setiap 5 siklus itu diperhitungkan kurang lebih antara 100 sampai 120 kali per menit. Cek nadi, posisi recovery. Udah gampang itu kan? Betul. Nah, sekarang siapa yang bisa melakukan RVP? Ini aja ya. Kemampuan yang pertama saudara harus bisa bagaimana cara melakukan kompresi yang benar, kan gitu. Kompresi yang benar adalah sejajar dengan yang pertama adalah membuka jalan nafas juga kali ya. Pertama cek respon pasien, panggil dengan menepuk dinding dada dan atau bahu ya. Ya bahu pasien ya, panggil pak bangun pak. Ada juga yang melakukan karena dengan nyeri ya, nggak ada. Berarti pasien tidak berespon, berarti ini kemampuan kita yang minta tolong kan? Minta tolong, tolong panggilkan cord blue, tolong cord blue dipanggil, kan? Terus kemudian tolong ambilkan panggil ambulan dan tolong ambilkan AED, ya seperti itu. Kemudian membuka setelah itu minta tolong apa? Cek nadi dan nafas kan? Nah, cek nadi dan nafas berarti posisi si penolong udah pastikan seperti ini aja ya. Cek nadi dan nafas kalau pertama nih. Cek nadi dan nafas kurang dari 10 detik. Lakukan kalau tidak ada fraktur cervical, tanda-tandanya adalah tidak ada jejas di bahu ya, kanan dan kiri. Kalau ada jejas bahu kanan kiri, kita udah curiga di fraktur cervical atau kepala. Ya, kalau ada fraktur, ada jejas kanan dan kiri, berarti kita udah curiga dan dilakukan dengan cara membuka jalan nafas yaitu pakai chotras. Lakukan chotras dari sini. Ya, atau mungkin dari usaha dari ini dari ke atas. Chotras. Pegang angulus mandibularis ya, ini kemudian kita buka. Tarik ya, supaya ini leher itu tidak menjepit gitu, jadi tarik. Oke, ini jotras. Bila pasien curiga ada fraktur cervical. Lalu kalau udah ada
Kalau sudah ada apa? Tanda-tanda itu berarti pasang kolarnya. Ini benar kolarnya. Ini juga bisa sih. Kolarnya. Tujuannya untuk apa kolarnya? Mengurangi, memfiksasi pergerakan, memfiksasi leher, mengurangi pergerakan leher, imobilisasi leher. Jadi kalau dipasang begitu, orang udah harus hati-hati. Kan gitu. Ya, pasang. Ya seperti ini. Ya jadi kalau ada apa membuka jalan nafas seperti ini. Tapi kalau pasiennya henti nafas di jantung, maka utamakan dulu henti nafas di jantung ya. Jadi begitu ada cervical seperti ini, kalau misalnya ada apa jejas kanan kiri, maka posisi lakukan itu dengan hati-hati. Nah tapi kalau tidak ada jejas. Ya, tidak jejas, aman ya, pasang jantung misalnya ya. Henti nafas di jantung lakukan langsung. Ya. Ya, membuka jalan nafas dengan pakai apa? Head, tail, chin, chin lift. Ini head, ini chin. Tarik. Ya. Ini head, chin. Oke, membuka jalan nafas sudah. Kemudian mengecek nadi pinggang tangan kita, yang ini yang kiri, yang kiri pinggang, pindah ke sini nanti ya, cek nadi. Nah, jadi head tail generate, cek nadi, dengarkan, rasakan, dan nadi tidak rasakan, nadi tidak ada, nafas tidak ada, lakukan kompresi. Kompresi posisi lutut kalau seperti ini di posisi lutut, nanti kalau di ruangan dengan pakai tempat tidur di dalam ya, dia pasang apa tempat tidur, pasang papan RC, papan RCP, pasang apa jadi ya, pasang sini ya. Lakukan kompresi 30 kali per menit, ini sejajar area lengan kanan dan kiri. Kalau pada laki-laki, kalau pada orang tua perempuan ini nggak bisa dipatokan ya. Turun kan, jadi harus bisa membuat ada dulu tiga jari begini, adanya di sini, tapi hampir mirip katanya ya. Pokoknya tengah-tengah di sini sampai sini tengah-tengah, lakukan kompresi ya. Oke, tegak lurus ya, pastikan ini bukan nempel, beda ya. Tuh dua tiga ya. Kita ulang lagi, mulai ya, kompresi tuh dua tiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi tidak boleh ada jeda, jadi langsung iramanya reguler kayak dengan nanti. Boleh jeda dengan memberikan nafas belakang. Setelah 30 baru angkat kompresi, akan jelasi. Ya, dari atas, kalau di samping susah. Ya, kalau dari atas seperti ini. Ya, ini kemampuan tadi melakukan kompresi, sekarang kemampuan melakukan ventilasi buatan. Nah, sebelum melakukan ventilasi buatan, kita jalan nafas, ya, atau mungkin dengan head chamber, kalau tidak ada fraktur, lalu gunakan dengan finger sweep untuk membersihkan, atau cross finger membersihkan ya, bersihkan, atau juga mungkin ada kasa, bisa juga pakai kasa ya, dimasukkan finger sweep ibu jari dan jari tengah, masukkan ya, sudah bersih baru aku akan berikan tambahkan dengan nafas buatan. Kenapa? Pastikan kalau ini ada kotoran, ada slime, ada apa, jangan dipaksa untuk melakukan ventilasi buatan, nanti akan masuk aspirasi. Jadi bersihkan dulu, kita memberikan nafas buatan yang prinsipnya adalah bebaskan jalan nafas dulu. Ya, ini. Ya,
Pegang. Ya. Kalau mau cara pegang. Ya, biar masuk. Ya, kalau di rumah sakit ini sambungkan dengan oksigen. Ya. Tapi ada juga yang enggak, tapi bagus pakai tahu. Ya. Ngembang kan? Ngembang ya. Prinsipnya ini enggak boleh bocor. Kalau ini bocor berarti ngembang. Prinsipnya ini juga enggak boleh mampet posisi fleksi. Kalau fleksi pasti ketutup. Enggak akan bisa masuk. Tapi kalau ini bisa masuk kan? Masih bisa. Alatnya enggak bisa. Kalau alat satu lagi enggak ini enggak buka enggak bisa masuk. Jadi harus ya begini ya, megangnya ya. Ya. Jadi posisinya adalah C, bentuk C. C dan E. Ini C, ini E. Ini kemampuan dalam melakukan kompetensi keterampilan dalam melakukan nafas buatan. Bantuan nafas ya. Ya, itu. Iya, Bang. Masuk tim sini. Iya, Pak. Oh, iya, silakan. Ya. Masuk ikut tim pagi atau sore, Bang? Tim sore. Tim sore ya. Jadi mau konversasi. Ya, seperti itu. Nah, tadi ventilasi dan kompresi. Ya, kalau nggak ada ini, kalau di pre-hospital pakai motumas. Ya kan, motumas kita alatnya nggak punya. Nggak ada. Jadi udah apa? Kalau bisa nggak, katanya nggak usah di ventilasi nggak apa-apa. Terus aja kompresi terus sampai ada pertolongan datang bawa ini back valve. Ya ini namanya apa? Back valve mask. Ini back, ini valve. Katup mana valve? Katupnya mana? Ini valve di sini. Kemudian ini mask. Ya, gitu. Ada yang bilang ambu bag, ambu bag itu nama dagang, nama produk. Ya. Oke, udah. Sekarang kita akan melakukan coba satu siklus atau dua siklus atau tiga siklus kan gitu. Oke, lakukan. Ya. Kita mulai dari pertama, yaitu begitu pasiennya tidak berespon di ruangan, ya. Kita melihat pasien tidak berespon, lakukan menggunakan transport. Tangan kiri dulu, ya. Coba nanti sesuaikan algoritma dulu ya. Sesuai dengan prosedur yang ada di company yang itu. Nanti kita pakai patokan penilainya ini, ya. Jadi kalau itu ikutin yang itu aja. Oke, kita pastikan pasien tidak sadar, ya. Pasien tidak sadar, kemudian kita panggil pasien. Panggil, pak, bangun pak. Tidak ada, pak, tidak bangun. Kemudian tidak ada respon, ya. Nanti nafas, pasien tidak ada respon ya, tidak ada tanggapan apa. Minta bantuan, tolong panggil saya. Tolong panggilkan ambulans 119 atau 118. Atau panggilkan tim Code Blue, ya. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan adalah apa? Kemudian juga kalau di luar atau ambilkan AED, automatic external defibrillator. Sudah, telah diambilkan, sudah dipanggilkan. Sekarang sambil melakukan penolong datang, sambil menunggu penolong datang, kita terus melakukan apa langkah selanjutnya? Tidak boleh, ya, tidak boleh ada jeda, ya. Tidak. Lanjut, begitu ada yang apa memberikan bantuan datang,
untuk panggilkan ambulans gawat darurat atau yang lainnya. Nah, kita sambil melakukan yang lainnya, ya. Oke, kita buka jalan nafasnya, ya. Kita buka lagi, ya. Cek lagi. Nanti tidak ada, nafas tidak ada. Kurang dari 10 detik, ya. Lakukan kompresi. Ya, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, tidak boleh ada interupsi. Interupsi itu gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu memang ada interupsi. Atau mungkin istirahat dulu, boleh ya. Kemudian, juga tidak ada denyut, kompresi harus sama. Ya, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 20, 1, 2, 3, 4, 3. Jadi begitu, jangan begitu terakhir, 3 langsung lompat. Jadi ini yang terakhir itu memetak, yang bisa patah tulang juga, ya. Jadi 8, 9, 3. Langsung lakukan dengan nafas buatan. Nafas buatan pastikan finger sweep, ya. Agak finger sweep, misalnya pakai nasa, ambil nasa, ya, misalnya. Masukkan bersih, bersihkan, oke, udah bersih, ya. Kemudian kita lakukan ventilasi buatan. Berarti harus berdua, yang di sini agak susah karena posisinya susah, ya. Kalau ada yang mau nolongin silakan lakukan nafas buatan, lihat nolong, ya, lihat ya, sambil nunggu dia bantuin saya kompresi terus. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ya, siap? 5, 6, 7, 8, 9, 3. Yo. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, 4. Lia pakai sarung tangan. 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6,
3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9 2 siapin 3 4 5 6 7 8 9 3 ayo lagi. Oke, siklus ketiga 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 7 8 9 2 1 2 3 5 6 7 8 9 3 yuk. Oke, lo siklus keempat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 ayo. Satu siklus lagi 2 2 3 4 5 7 8 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 ayo. Monitor nadi dan nafas. Oke. Monitor nadi nafas, cek nadi. Nadi enggak ada, nafas enggak ada. Lanjut lagi ya. 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 yuk. Yo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Yo, ayo masuk. Siklus ketiga. 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3
yang ngomong siklus yang ini aja, jangan saya. Jangan saya bahas masa mas nih. Siklus ke 5. Tiga, empat, lima, enam, delapan, satu, tuh, dua, tiga, empat, enam, tujuh. Tangannya pasang bergerak, amatin. Tangan pasang bergerak, stop. Tangan pasang bergerak. Hentikan ya. Respon pasien ada, tangan bergerak, cek lagi. Nadi ada, nafas gak ada. Nadi ada, nafas gak ada. Airway. Airway. Ayo, airway. 3.000. 4.000. 5.000. Hitung. 1.000. 2.000. 3.000. 15 ya. 6.000. 12. Ya, 12 kali 5. 12. Ya, 12. Oke. Okay. 12. Monitor nadi dan nafas lagi. Nadi ada, nafas belum ada. Terus 1.000. 2. 3. 1.000. 4. 1.000. 5. 1.000. 6. 7. Nih, saya kan jadi proaktif gitu. Nih yang satu, kalau ini udah selesai, saya ngecek nadi lagi. Monitor nadi lagi ya. Nadi dan nafas tidak ada. Kenapa? Nafas yang atas tidak ada. Nadi tidak ada. Nadi dan nafas tidak ada. Kompresi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ayo langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Respon tangan bergerak. Berhenti. Cek nah. Nadi ada, nafas ada. Posisi recovery ya. Recovery-nya itu berarti gimana? Kalau di lapangan posisinya gini kan. Kakinya dilurusin. Kaki kiri ya. Kaki kiri ditekuk ya. Kemudian tangan kanan ditaruh di sini, ya. Terus kemudian tangan kirinya kita angkat, terus kita balik, ya, balik. Ya, jadi kakinya ada tadi, tangannya ke sini. Terus kemudian ini tangannya ke sini. Kanan yang kiri. Yang tadi yang tangan kiri. Yang kanan, yang kanan dia di sini. Di sini. Yang kiri di sini. Oke, okay, itu recovery. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Habis posisi ini. Oke, okay. Ya. Sudah, posisinya seperti ini nanti. Tinggalkan. Kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit? Di rumah sakit mungkin posisi dengan monitor hemodinamik ya. Tadi. Ya. Ya, silakan. Sekarang siapa yang mau nyoba dulu? Besok ujiannya gitu, algoritmanya, ya. Ada pertanyaan ya? Iya. Enggak, maksudnya di sama pengujinya nanti Nadia ada, nafas gak ada gitu. Iya. Langsung aja Pak nafas ada Nadia. Nah, nanti yang nanti kita yang masih bisa. Biar cepat. Ya udah, silakan siapa yang mau coba.